Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Tim gabungan Pemko Medan, TNI dan Polri mendatangi tempat hiburan malam Sud yang ternyata sudah berulang kali melanggar jam operasional di masa pandemi COVID-19. Di tempat ini, petugas menemukan puluhan pengunjung yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga dikhawatirkan memicu terjadinya penyebaran virus corona. Petugas juga memeriksa seluruh barang bawaan pengunjung guna mengantisipasi adanya benda-benda terlarang. Selain di tempat ini, tim gabungan juga menggerebek tempat hiburan Heaven Seven yang juga beroperasi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution menyebut, tempat hiburan yang digerebek nantinya akan ditutup untuk sementara karena melanggar aturan yang ada selama PPKM level 2. Namun, untuk tempat hiburan malam Sud tidak menutup kemungkinan akan ada sanksi yang lebih tegas mengingat tempat hiburan tersebut sudah berulang kali melakukan pelanggaran di masa pandemi COVID-19. Jam operasionalnya selama ini melanggar dari ketentuan, kita minta ke depannya ikuti aturan untuk bisa mengikuti jam operasional yang sudah ditentukan. Ini untuk memutus mata rantai COVID-19. Sementara itu, selain menemukan puluhan pengunjung yang mengabaikan protokol kesehatan, petugas juga menemukan 6 pengunjung yang hasil pemeriksaan urinnya positif mengkonsumsi narkoba. Keenamnya kemudian dibawa ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lanjutan. Wakapolrestabes Medan, AKBP Irsan Sinuhaji menyebut pihaknya kini tengah menelusuri asal-muasal narkoba yang digunakan para pengunjung. Jadi dari hasil pemeriksaan ada 6 orang pengunjung yang hasil urinnya positif. Dan saat ini sudah kita amankan ke Polrestabes Medan untuk diambil keterangan, ya kita dalami yang bersangkutan mendapatkan narkobanya dari mana. Pihak kepolisian saat ini juga masih menggali keterangan pengelola tempat hiburan yang melanggar aturan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.